mencemaskan dirimu. Hari ini adalah hari yang bahagia, karena Pandu bersama Kunti akan segera tiba di Hastinapura. Adik itu laksana seorang anak suamiku. Rakyat anak dengan hanya seperti anak sangatlah besar bedanya, Gandari. Garis keturunan tidak tumbuh dari seorang adik, sebab dia mempunyai garis keturunan sendiri. Mengapa kau berpikir begitu? Kamu akan harus berpikirkan, Gandari. Aku tidak boleh menjadi raja. Aku harus pasrah pada nasibku serai berharap bahwa tata yang tidak dapat kuperoleh. Tapi kini Kunti akan tiba. Aku menghadapi persoalan. Jika dia mendapat anak lebih cepat dari aku, besok aku akan kehilangan tata Singapura untuk selamanya, Gandari. Takdir memang telah berlaku keji terhadap diriku. Lalu apa yang terjadi? Biarkanlah hal itu terjadi, suamiku. Sesungguhnya semua ini adalah ibuku, Gandari. Jika dia tidak menyambutku seraya menutup matanya, maka aku tidak menimpakan nasib malang pada diriku. Tasty. Semua ini terjadi karena ibuku. Kita harus bisa belajar menyesuaikan diri dengan nasib suamiku. Aku akan mencoba. Juicy. Ini bukan saatnya bersyukur. Rahasia di balik air mata ini diketahui oleh Kunti, oleh Dewa, dan olehku sang waktu, karena aku menyaksikan segalanya. Dia lahir di istana Raja Sursa, wangsa di sana dia bernama Prita. Tapi Prita diangkat oleh Kunti Boja, kakak Raja Madura yang tidak punya anak. Kini Prita dikenal dengan nama Kunti. Dia dibesarkan di bawah cinta kemudian dikasih sayang Raja Madura, kemudian terkenal karena kecantikan dan kebajikannya. Soda Crush. Guru-guru Waseda datang ke istana Raja Kunti Boja.